Setelah satu tas berisi perlengkapan tersangka diamankan polisi, warga melihat Is lari ke semak-semak bertelanjang dada di Korong Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar, Senin, tanggal 16 September tahun 2024. Warga setempat Mas Dianto mengatakan, Is terlihat olehnya saat sedang dalam proses pencarian bersama pihak kepolisian di sekitar ladang di kawasan tersebut, yang melihat langsung tadi, saya dengan kawan. Saat mencari tersangka ke dalam pondok di dekat ladang bagian atas, ujarnya sembari menunjuk lokasi tempat pencariannya. Waktu ia mencari tersebut, ia melihat Is berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi tempat ia sedang melakukan pencarian. Is ini berlari ke arah jurang dan melipir melewati sawah, lalu menghilang di balik semak-semak. Kondisinya pelaku ini tidak menggunakan baju, tapi masih memakai celana warna hitam, ujarnya. Ia mengaku melihat pelaku saat siang hari, sewaktu melakukan pengejaran dengan pihak kepolisian. Saat melihat pelaku, Mas Dianto mengaku langsung melapor pada ketua tim pencarian untuk menyisir ke lokasi tempat pelaku lari dan menghilang. Nia adalah gadis penjual gorengan yang ditemukan meninggal terkubur tanpa busana di Padang Pariaman pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Sebelumnya, Nia sempat dilaporkan hilang oleh keluarga karena tidak pulang setelah berjualan 3 hari sebelumnya, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Pada Minggu, tanggal 15 September tahun 2024, pihak kepolisian menetapkan Is sebagai tersangka dalam kasus kematian Nia. Penyidik menduga Nia telah dibunuh oleh Is. Kuat dengaan pula Nia korban kekerasan seksual dari tersangka. Sejak penetapan tersangka, Is hingga hari ini belum tertangkap dan ia melarikan diri ke dalam hutan. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan Dia Kurdiasari atau NKS di Padang Pariaman, Sumatera Barat ternyata punya rekam jejak buruk. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu A.A. Reki mengungkap dari barang bukti dan saksi yang dikumpulkan, pihaknya menetapkan tersangka berinisial IS. IS dicurigai sebagai tersangka pembunuhan kasus NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024. IS juga sering lewat di depan rumah korban. Hal itu diungkap oleh Koordinator Taganda Padang Pariaman, Donald Debra. Donald menyebut berdasarkan keterangan 3 rekannya, IS sempat membuntuti korban saat korban berjalan menuju ke arah rumahnya. Saat jenazah korban ditemukan, terduga pelaku disebut punya gelagat aneh. Bahkan IS menghilang setelah kematian dia. Usut punya usut, IS memang dikenal sebagai sosok yang tidak berkepribadian baik. IS disebut sudah 2 kali masuk penjara. Warga juga mengaku sering terjadi pencurian dan IS dituding menjadi pelakunya. Bahkan IS juga disebut menjadi pelaku pencabulan. Gadis penjual gorengan yang tewas terkubur tanpa busana di Padang Pariaman ternyata sedang sakit saat dihabisi oleh pelaku IS. Nia Kurniasari, 18, rupanya sempat mengeluh sakit kepala dan badannya panas. Nia sempat mengeluh tak enak badan pada kakaknya. Namun karena kebutuhan ekonomi, Nia pun terpaksa tetap berjualan pada Jumat 6 September sore. Rupanya pada hari itu hujan deras mengguyur kawasan tempat Nia berjualan, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga malam hari, Nia Kurniasari pun tak kunjung pulang ke rumahnya. Jasad Nia akhirnya baru ditemukan pada 8.09 di area perkebunan dekat pemakaman warga. Kondisi Nia saat itu dalam keadaan tanpa busana dengan posisi kedua kaki terlipat ke belakang.
Polisi akhirnya menetapkan seorang pria berinisial Is sebagai tersangka pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Penetapan tersangka Is ini setelah lebih dari sepekan penyelidikan dan perburuan. Bahkan tersangka Is sempat dikejar oleh kepolisian hingga ke tengah hutan. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Dwi Sulistiawan mengungkap penyebab tersangka Is belum berhasil ditangkap. Masih kesulitan untuk melakukan penangkapan. Sebab, si pelaku sangat mengenal medan pelarian, ujarnya. Hal itulah kendala untuk bisa mengamankan terduga pelaku itu. Terduga pelaku sangat mengenal medan di sini. Jadi dia bisa dengan mudah melarikan diri, sementara personel kita belum mengenal medan, jika tanya. Menurut dia, tim khusus saat ini terus mengejar tersangka. Ia pun mengajak masyarakat setempat ikut mendoakan dan memberi dukungan kepada aparat kepolisian untuk bisa menangkap tersangka. Penetapan I sebagai tersangka ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi, Minggu, 15 September 2024. Berdasarkan fakta, barang bukti, dan keterangan saksi, kami telah menetapkan tersangka dalam kasus ini dengan inisial Is, ungkap Ibtu Regi. Sementara itu, telah beredar pesan berantai di media sosial terkait nama dan foto pelaku. Tampak dalam foto yang beredar, Is memiliki tato di lengan kanan. Dalam pesan berantai itu, Is juga disebut seorang pecandu. Pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman sempat menunjukkan gelagat mencurigakan. Gelagat aneh itu dilihat oleh warga sebelum jasad Nia, 18, ditemukan. Warga sempat melihat pelaku Indra Septiarman Is melarikan diri ke semak-semak sambil bertelanjang dada. Tak hanya itu saja, Is juga rupanya sempat meminjam cangkul selama 2 jam kepada warga sekitar. Kala itu Indra bertingkah aneh yakni gelisah di depan warga yang ia pinjam cangkulnya. Tak cuma itu, terduga saksi mata juga menyebut sempat melihat ada bekas tanah menempel di baju terduga pelaku. Di hari Jumat itu, warga setempat mengaku terakhir kali melihat terduga pelaku, Indra, ia diduga langsung lari sembari membawa tas ransel tanpa memakai alas kaki. Is kini ditetapkan sebagai DPO pembunuhan gadis penjual gorengan, pelaku hingga saat ini masih dalam pencarian polisi.